Hai Mopal, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi sama aku, Andini. Momo Info kali ini aku akan membahas salah satu daerah yang ada di Indonesia, yaitu Sulawesi Barat. Adalah salah satu tempat di Nusantara yang menjadi tujuan wisata banyak orang dari luar daerah. Tidak hanya itu, objek wisata tersebut juga tetap diburu oleh wisatawan lokal yang berasal dari Sulawesi. Di daerah ini memiliki banyak banget tempat wisata menarik yang bisa Momopal kunjungi nih, mulai dari area pantai, bukit, air terjun, dan juga pulau yang indah. Yuk disimak beragam tempat wisata terbaik di Sulawesi Barat yang akan membuat Momopal kagum. Momopal suka mendaki, harus banget nih mengunjungi puncak Buntu Liara atau Gunung Liara yang terletak di desa Talimbung, kecamatan Tandukalua. Gunung ini dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Gunung ini memiliki pesona alam yang sangat luar biasa yang akan membuat siapapun kagum saat melihatnya. Tak jarang nih, beberapa pengunjung juga memilih menginap dengan mendirikan tenda untuk menikmati matahari terbit dari balik gumpalan awan yang sangat cantik. Umumnya, pemandangan lautan awan di Buntu Liara ini bisa dinikmati mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, jika mau palingin ke sini, jangan lupa ya untuk siapkan tenaga dan mental yang kuat, karena kalian akan melewati medan yang cukup menantang untuk bisa sampai di puncaknya. Yang kedua, ada Pulau Karampuang yang memiliki arti rembulan Mopal. Untuk sampai di tempat ini, salah satu akses transportasi ialah menaiki kapal dari Pelabuhan Mamuju menuju Pulau Karampuang. Pulau ini juga dikenal sebagai Pulau Buaya oleh masyarakat setempat karena bentuk pulaunya sangat mirip buaya jika dilihat dari atas. Dan Pulau Karampuang ini tidak pernah sepi pengunjung loh. Nah, dari dermaga yang juga merupakan landmark dari pulau ini, pemandangan bawah laut Pulau Karampuang sudah bisa terlihat dengan jelas. Keanekaragaman terumbu karang mulai dari soft coral hingga hard coral yang akan menggoda siapapun mata yang melihatnya nih Mopal nih. Pulau Karampuang sendiri memang memiliki potensi wisata yang cukup besar yang dapat dieksplor dari keindahan bawah lautnya. Bagi para pecinta snorkeling ataupun diving, Pulau Karampuang merupakan destinasi yang wajib dikunjungi ketika berkunjung ke wilayah Mamuju. Selain keanekaragaman terumbu karangnya, pemandangan bawah laut Pulau Karampuang juga diramaikan oleh kehadiran beberapa jenis ikan laut seperti ikan badut dan ikan kakatua berdahi bulat atau juga dikenal dengan sebutan ikan bumhead. Momopal bisa kapanpun kesini loh karena dibuka 24 jam, jadi jangan khawatir jika Momopal ingin mengunjunginya kapanpun. Yang ketiga ada Pantai Dato Majene. Di sini sangat cocok buat Momopal yang ingin melepaskan penatnya. Pantai yang terletak di Dusun Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ini menyajikan pemandangan alam yang menyejukkan mata. Pantai ini memiliki dua bagian pantai, di mana terdapat pantai yang beralaskan pasir putih dan yang beralaskan batu karang. Di sini juga terdapat batu karang dengan ukuran yang cukup besar yang sudah dilengkapi dengan tangga. Sehingga Momopal yang ingin menikmati pemandangan dari atas batu karang dapat dengan mudah menaikinya. Momopal juga akan dimanjakan dengan pemandangan warna air laut dari Pantai Dato Majene yang bergradasi dari hijau hingga biru tua. Dari atas batu karang ini pastinya. Jika tidak puas hanya dengan menikmati pesonanya dari atas, Momopal juga bisa nih melakukan snorkeling atau hanya sekedar berenang di bagian tepi pantai untuk merasakan segarnya air laut dari Pantai Dato secara langsung. Momopal ingin berlama-lama di sini? Tenang aja, bisa banget loh. Karena di sekitar Pantai Dato sudah terdapat beberapa fasilitas penginapan nih yang dapat menjadi pilihan bagi Momopal yang ingin bermalam di kawasan pantai ini. Selain keindahan pantainya, wisata kuliner khas daerah Majene berupa ikan terbang dan ikan seribu juga wajib nih untuk kalian coba ketika berkunjung ke wilayah ini. Untuk setiap tahunnya pada bulan Agustus hingga September di Pantai Dato terdapat sebuah acara yang bernama Sunday Crest
yang merupakan ajang balapan perahu sandek yang merupakan perahu khas suku Mandar. Selanjutnya ada air terjun Tamasapi. Air terjun Tamasapi yaitu merupakan destinasi wisata yang ada di Dusun Tamasapi, Desa Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan suasana alam yang masih asri, air terjun Tamasapi menawarkan pesona yang sangat mengagumkan. Kesejukan airnya yang menggoda untuk segera menikmatinya. Air terjun Tamasapi ini memiliki ketinggian terjun kurang lebih 75 meter yang berasal dari sungai Tamasapi. Hanya membutuhkan uang sebesar Rp4.000 aja untuk masuk ke dalam lokasi wisata ini. Suasana alam di kawasan wisata ini masih sangat alami, Mopal. Karena rerumputan di sekitar air terjun dan juga pohon-pohon yang besar di sekitarnya. Oh iya, Mopal ada yang suka durian nggak? Nah, kalau Mopal pencinta durian, Mopal harus banget nih berkunjung ke sini pada saat musim durian tiba. Karena Mopal dapat melihat buah durian di kanan dan kiri sepanjang jalan. Dan Mopal pun dapat menikmati durian yang manis melalui para petani yang sering menawarkan dengan harga yang murah. Wah, kurang nikmat apalagi kan? Untuk menuju lokasi air terjun Tamasapi, dari pusat kota Mamuju, Mopal dapat menggunakan mobil atau motor sampai ke perkampungannya. Lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan menanjak dan menurun kurang lebih 1 km dengan waktu tempuh 30 menit. Keindahan alam dan panorama yang ditawarkan air terjun Tamasapi ini tidak akan terlupakan, Mopal. Oke, yang terakhir nih yaitu ada hutan wisata mangrove Ruwata'a yang menjadi destinasi wisata yang sangat sayang untuk dilewatkan jika Mopal sedang melancong ke daerah Sulawesi Barat. Objek wisata hutan mangrove ini terletak di Kabupaten Majene, Kelurahan Lelampanua, Kecamatan Pamboang, Sulawesi Barat. Setelah sampai di lokasi, Mopal akan menemui jembatan titian berbahan kayu sepanjang 152 meter. Yang menjadi sasaran utama pengunjung pada saat mengelilingi keindahan alam hutan mangrove ini. Dan tentunya terdapat jembatan yang beragam warna yang mampu menarik perhatian siapapun yang datang ke sini. Kawasan wisata hutan mangrove ini juga dilengkapi beberapa gazebo yang digunakan untuk beristirahat. Untuk menjelajahi keindahan kawasan hutan mangrove, Mopal hanya dikenakan biaya tiket masuk hanya Rp2.000 aja. Harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan fasilitas dan keindahan alam yang bisa dinikmati pengunjung. Keberadaan objek wisata hutan mangrove nan cantik ini turut diharapkan bisa mengedukasi para pengunjung untuk berperan aktif melestarikan budidaya tanaman mangrove khususnya di wilayah pesisir pantai. Jadi itu dia Mopal, wisata Sulawesi Barat yang harus masuk dalam list liburan kalian. Komen di bawah ya kalau Mopal sudah ada yang berkunjung ke salah satu wisata yang udah aku sebutin tadi. Sekian Momo Info dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Aku Arini pamit, bye-bye!